warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di satu kawasan yang bernama Rocok, atau di depan situ ada namanya Sungai Rocok. Sungai Anak Rocok. Sungai Anak Rocok ini, Rocok ini adalah satu kawasan yang menurut teks-teks lama, tulisan-tulisan lama, baik yang ditulis oleh orang Eropah ataupun orang tempatan, merupakan satu bandar yang ramai, yang besar pada masa lalu, yang di bawah kuasa Sultan Alauddin Johor, yang di kawasan ini kemudian dipercayakan kepada Laksamana Hang Nadim untuk menerajuinya. Jadi Hang Nadim, Laksamana Hang Nadim pernah berkedudukan di Rocok ini. Dan sekarang kita berada di satu kuburan lama yang dipercayakan sebagai makam daripada Laksamana Hang Nadim. Seorang tokoh pejuang Melayu yang sungguh hebat, yang mungkin patut kita kenang, patut kita angkat lagi bagaimana perjuangannya ketika melawan Portugis yang hendak mengalahkan Melaka dan juga ingin mengalahkan Bintan. Di mana kita tahu pada masa ini nama-nama tokoh besar seperti Hang Nadim dan sebagainya dipakai di tempat-tempat yang strategis, di tempat-tempat yang ramai, di khalayak ramai, seperti penamaan bandara Hang Nadim di Batam. Tentu perkara itu harus juga disertakan dengan perhatian yang besar terhadap nama-nama hebat itu. Tidak hanya namanya saja yang dipakai, tetapi juga kuburannya, kegiatan-kegiatannya, baktinya itu perlu kita angkat dan perlu kita junjung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita berada di kawasan yang cukup baik, indah, tenang, namanya Teluk Dendang. Itu membangkitkan memori kita tentang satu perahu bersejarah yang kenaikan Hang Nadim, yang namanya kenaikan perahu Dendang. Mungkin apakah itu ada kaitan, tapi saya kira itu sangat berhubungan erat, kerana di sini tempat kuasanya Hang Nadim, kemudian Laksamana Hang Nadim, dan tadi kita mempercaya ada makam Hang Nadim, dan kemudian ada kawasan yang namanya Teluk Dendang. Dan itu semuanya berhubungan erat dengan tokoh hebat yang tadi kita bicarakan, yaitu adalah Laksamana Hang Nadim, seorang tokoh yang hebat, pejuang Melayu yang luar biasa. Hari ini kami mendapatkan informasi yang cukup-cukup berharga, informasi yang didapat dari ingatan bersama masyarakat di sini, memori kolektif
tentang satu kawasan yang dulunya kita cari. Misalnya dalam buku yang ditulis oleh Belanda, Netze, Elisa Netze, dalam buku Nederlander in Johor en Siak, Belanda di Johor dan Siak, 1602 sampai 1865, dia menginformasikan mana kawasan yang bernama Rocho. Dia memberikan informasi satu bandar besar yang ramai di bawah kuasa Laksamana Hang Nadim. Kami mencari mana tempat itu, tapi hari ini dan beberapa hari ini mendapat informasi dari masyarakat setempat bahawa inilah tempat yang bernama Rocho atau Sungai Anak Rocho, yang kemudian kita boleh kemudian menggali lagi informasi-informasi yang lebih hebat lagi tentang sejarah yang hebat, terutama yang berhubungan dengan Bintan dan Laksamana Hang Nadim.